Cus. Assalamualaikum. Salam. Ini dengan ibu sinten namine? Yati. Ibu Yati. Niki yang sadean nasi ayam lodo niki nggih. Iya. Ini kalau boleh tahu udah berapa lama Bu jualan, Bu? Paling tahun 2000. Coba. Mulai tahun 2000. 20 tahun ya. 20 tahunan nggih. Untuk bukanya jam pinten, Bu? Jam 5 pagi. Oh, jam 5 pagi? Iya. Sampai jam pinten? Sampai jam 11, tengah 12. Oh, segitu guys, habisnya terakhir jam 11 gitu guys. Sore juga buka. Oh, kalau sore juga buka? Buka, jam 5. Jam 5 sampai? Sampai jam 10. Oh, berarti pagi buka, terus istirahat dulu, sore buka lagi gitu mbak ya? Iya. Setiap hari jualan apa? Ada liburnya Bu? Setiap hari jualan. Setiap hari jualan. Kalau capek, ada keperluan gitu guys. Seporsi berapa ini Bu nasi ayam lodo ini? Lauknya. Oh, tergantung lauk ya? Iya, kalau potongan 12.000. Oh, berarti harga mulai 10.000 Bu ya? Iya. Ini sehari bisa habis berapa ekor biasanya Bu? Kalau hari ini itu ya agak banyak. Habis turun. Oh iya, memang itu semuanya Bu. Semuanya kalau corona hancur. Enggak turun gitu, Ge. Ini untuk alamatnya di mana, Bu? Jalan apa ini, Bu? Jalan Yosudarso. Kecamatan Tulungagung ya. Aku pengen uritan ya, ada uritan. Sama apa? Uritan sama paha boleh, paha. Sukaanku. Uritan yang mana? Yang kecil-kecil ini. Ya, boleh kecil-kecil. Wis kok yo nek ndok gotro iki seneng aku lho ngono lur. Waduh kok pedang bisutong yo digabung. Oh, mak paha lho. Pakai pedes. Oke, boleh. Oh, mantap ya. Wah, mantep kok ngene lur. Pintenan iki, Bu? Segini. Rp18.000 lihat, kita lihat. Lu mantap ya. Yuk kita makan. Oke ini. Lode ya? Iya. Lode nangka muda, tewel ya. Iya. Yang sebelah ini Bu, apa ini Bu? Ini kuah. Kuah. Kentang. Oh kayak are gitu ya? Iya. Are ya. Ini ayam-ayamnya. Ini ayam apa Bu? Ayam kampung apa ayam potong? Ayam kampung. Ayam kampung. Oh, ini juga ya, banyak juga teman-teman. Laos. Yang ini apa ini Bu? Yang kuning ini? Ini kuah encer. Oh yang encer ya. Itu nasinya pakai boran ya. Ini ayamnya di sini. Yang layani sampai 2 orang ya. Saking larisnya lur. Kalau puasa 3-4 orang. Puasa sama 4 orang ya. Buka jam 2, jam 4 habis. Masya Allah, hebat ya. Royokan ini. Ini dengan Mbak siapa nih namanya? Ini Maya. Mbak Maya. Iya. Oh, 15. Anaknya. Tambah Pak Haris tunggal. Ya, ini kemauan. Oh. 23. Jadi minus 23. Tambah lagi. Ibu nggak kemauan Bu. Tuh, nak atas ini kuning. Ini beli 2 ekor. Anu, ini dadar. Kalau satu potong ini cuma gini kok 32. Oh. Ini yang mau disuwir-suwir itu. Oh, disuwir.
daging ayam ya. Rame banget ya dari tadi awal buka sampai saat ini full orang teman-teman. Nasi Lodo Bu Yati ini enggak ada sepinya ya, rame terus setiap hari. Ini bukanya mulai pagi jam 5 sampai jam 11, setelah itu istirahat dulu, buka lagi jam 4 sore ya, atau jam 3, jam 5 sore buka lagi. Lalu laris manis ya, sampai pernah di datangi Yon Joko artis, terus ada dari TV Trans TV ya, langsung di kota sini. Ini alamanya di Jalan Yosudarso Karangwangu Tulungagung Kota kak ya, Jawa Timur kak. Lihat lo yang makan wami banget kak ya. 10.000 juga. 10.000. Masih kulit 10.000. Berarti harga mulai 10.000 Bu ya? Iya. Kalau potongan 12. Bu, kuahnya ada 2 ya? Iya, ini encer, ini yang pakai kentel. Oh, pakai kentel. Lebih mantap yang kentel. Oh, lebih gurih mungkin ya, lebih enak gitu ya. Tadi ayam apa? Ayam apa? Paha. Paut tuh lu. Tak ada tahu tuh, Jet. Terus kampung ke atas. Oh, iya. Pakai pedes? Pedes, dikit aja Bu. Nanti bisa nambah. Bisa nambah ya. Gratis. Kasih kuah kentolnya. Are ya, Bu. Betul, are. Jadi berapa are? Ini 20 ya. Ini harganya 18.000. Kalau kita baca doa dulu. Kalau menurutku ya, kare ayam. Iya beneran, ini kare ayam gitu loh. Enak. Enak banget, sumpah ini. Oh, bener dia merekam ke nasinya ini, dua lagi.
Lo de tewel aku nakam barang.